sebelah utara ni banyak yang dah kenal. Mungkin sebelah negeri-negeri yang lain belum kenal sejenis ikan yang unik ini. Jadi tuan-tuan, mai sini saya kenaikan ikan belacak. Ikan ni dia hidup banyak, terdapat di kawasan air payau. Jadi paling banyak dia bermusim air 15 dengan air 30 baru dia banyak. Belacak ni dia banyak spesies. Cuma di sini saya ingin memperkenalkan 3 spesies, iaitu belacak lembut, belacak minyak, belacak linang. Jika tuan-tuan nak kenal ikan belacak ni, tuan-tuan pergi ke tepi pantai. Belacak lembut, tuan tengok kepala dia kembang, mulut dia tenganga. Hidup dia di dalam lubang, hidup berpasang-pasang. Kalau belacak minyak, masa dia duduk, badan dia terpacak, kepala dia kembang, mulut dia tenganga. Kalau belacak linang, dia susah sikit nak tengok. Dia kena tangkap dia, badan dia panjang, berwarna kuning, gigi dia tajam. Cik jangan pegang, nanti dia tokak. Belacak ni selain daripada buat minyak, orang tua-tua dulu ada amalkan ditangkap kepala macam ni rupa, langut lenggak di atas, telan. Yang ni untuk penat dengan sakit pinggang. Nombor 2, supaya senjata kita dia tegang, dia ngang lama, kata orang Cina. Kita gunakan produk kita ni bukan kata ikan belacak saja. Kita campur sekali dengan berpuluh-puluh jenis akar kayu. Yang di sini saya sebut salah satunya rancang besi, rancang tembaga, tongkat ali, ubi jaga, galak tua. Dimasak, diproses, jadikan minyak belacak Tuan Syekh. Kebanyakan lelaki yang mai duk jumpa saya, senjata mereka kadang-kadang ada masalah dia lembek. Kadang-kadang nak sama dia kena menyanyi lagu Tramli, Air Bungalah Tanjung Tembang Tak Jadi. Jadi pakai produk ni, dia akan cepat tegang balik, dia terangsang balik. Dia jadi besar balik, dia panjang balik, dia pulang pulih macam sedia kala kembali. Yang muda-muda, kaki ragas rata tangga, juli rata-rata, janda bosnya, kadang-kadang rampas puasa. Kadang-kadang tak lama, 5 minit, 4 minit, 3 minit. Yang sedihnya tak ada minit, letak, nyek. Masa bersama dengan mem, mem tak terasa. Yang kita duduk kiri, kanan, atas, bawah, yang dia duduk sembang dengan kita. Ni abang Kedah lawan Pulau Pinang semalam, siapa juara? Yang kita peluh macam orang main bola. Tuan-tuan yang dah berusia, yang ada penyakit 3 serangkai, tapi wanita masih boleh pakai, tendang depan pintu gol tak masuk, cik pakailah sebelum nak bersama dengan pasangan kita. Kepada tuan-tuan yang dah cuba minyak belacak Tuan Syekh ni, dah 2-3 botol, tapi duk tak ada perubahan, duk macam tu juga, mai saya nak tengok senjata cap apa yang tegak sangat. Jika tuan-tuan berminat, tuan-tuan boleh tekan button message di bawah.